sidang ini pada minggu depan ini tanggal 19 Oktober 2023 akan putusan terhadap terdakwa Sinalsal Satria Ginting. Nah, yang saya harapkan di sini kiranya saya diberi keadilan sebagai korban karena terlalu banyak yang dirugikan untuk pihak saya, terutama ibu saya dan keluarga besar saya. Kalau Bang sendiri gimana nih Bang terkait kasus ini Bang? Tanggapan sebagai PH Bang? Ya, tanggapan kami Bang, semoga ada keadilan untuk klien kami Yemima Tutagalung. Nah, di mana pada tanggal 15 Oktober 2023 kami sudah mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada korban dengan tujuan ke Ketua Mahkamah Agung RI, Ketua Kamar Pidana, Ketua Kamar Pengawasan, Ketua Pengadilan Tinggi Riau, dan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru. Nah, dari permohonan itu apa tuntutan kita, Bang? Permintaan kita, Bang? Permohonan kita, Bang, salah satunya itu yang pertama melakukan pengawasan terhadap persidangan perkara. Yang kedua, agar memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada klien kami sebagai korban. Selanjutnya, Bang, biarlah putusan itu yang nanti tanggal 19 Oktober 2023 yang dibacakan oleh majelis hakim persidangan ini dapat memberikan keadilan bagi korban atau klien kami. Yang kedua, juga dapat menjadi produk hukum yang memberikan efek jera kepada laki-laki yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang sama kelak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.